Indra nyasarnya ke situ, coach mendingan pegang yang langsung senior. Malah coach dari dulu kayaknya emang pengennya dari generasi muda malah gitu megang. Itu kan sesuatu yang dulu ya belum seksi, belum ada kayaknya benefitnya untuk seorang pelatih gitu. Kenapa coach dari dulu malah di situ gitu loh bidangnya? Nah ini bagus nih pertanyaan. Coach. Nah jadi memang waktu itu kalau saya masuk senior, pasti nggak dipilih sama PSSI. Kalau gitu dulu, saya nggak pemain tim nasional, ya. Bukan orang top, background biasa-biasa aja. Makanya saya memulai dari usia 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sama proses IC, itu ya, ya kan, sama persis. Dan mungkin dinamikanya jauh lebih dasar saya gitu. Saat itu ya coach? Minggu 16 saya ke Bangkok waktu itu gagal total. Tapi karena pelatih, gak ada yang mau itu jadi pelatih usia muda. Iya. Dan takdir ya saya gak dipecat jadinya kan gak ada pelatih. Karena gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Karena gak ada prestasi. Gak ada yang mau. Oke. Setelah itu saya lanjutin, saya coba membentuk pemain, membentuk tim dari secara diusulkan ke seluruh provinsi sampai ke pulau terluar, kalau nggak salah Natuna, Atambua, saya pergi sana. Ini dia tahu persis nih. Pasti ya, dia tahu dia. Saya tahu cerita. Ceritanya pasti tahu. Oleh film Garuda 19. Ya dinamikanya lebih sulit dari IC. Orang bilang untuk sukses itu organisasi bagus. Waktu itu dualisme. Ya. Kepengurusan. Ya dualisme. Untuk sukses itu modal harus kuat. Saya 17 bulan berturut-turut nggak dibayar gaji loh sama PSSI. Oh gitu. Waktu itu. Yang bayar tuh Pak Lanyala tuh yang ketua DPD sekarang. Akhirnya. Ya. Jadi dinamika itu yang membuat saya itu berproses dengan baik. 16, 17, ya izin Allah lah. Dua trofi ya? Iya. Ada pas dua trofi. Ya, sekarang saya di Departemen Teknik PSSI. Kalau dulu belusukan itu kebanggaan orang, cari pemain, berkeliling, orang mengapresiasi. Bahkan kalau nggak salah dikasih saya toko perubahan Republika waktu itu. Tapi itu nggak perlu dipopulerkan dan nggak perlu diberi penghargaan lagi. Memilih pemain yang baik itu adalah lewat kompetisi yang terus menerus. Kenapa? Saya belusukan, saya kumpulkan orang di Provinsi Riau 300 orang, itu miss-nya itu luar biasa. Karena belum tentu saya pilih dia, diajak dia TC, belum tentu dia yang terbaik. Tapi kalau dia kompetisi, hari ini dia main bagus, besok dia main bagus, besok lagi dia main bagus, berarti memang bagus gitu. Jadi carilah pemain, pilihlah pemain dari kompetisi. Makanya orang bilang kompetisi itu adalah wadah untuk memilih pemain terbaik. Tetapi kalau ada satu-satu kita lagi jalan kelihatan di tempat-tempat di daerah-daerah yang bagus, itu sah-sah saja. Oke? Okay? Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.